kaliannya, saya kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong, memilih batang-batang atau ranting-ranting yang cocok untuk dipotong atau dipangkas teman-teman ya, agar bunga hasil sambungan ini sudah biar indah. Jadi teman-teman ya, dalam memotong ini teman-teman sekalian ya, jadi kita pilih batang yang tidak teratur, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kebetulan ini tadi panjang-panjang teman-temannya, ini sudah saya potongi ya. Nah, ini seperti ini kita harus potong teman-teman ya. Nah, seperti ini batang terlalu tua. Karena apa? Kita mengacu terhadap apa ya? Mengacu terhadap media yang ada. Jadi keterbatasan media itu berpengaruh sekali teman-teman sekalian. Jadi kita pilih, jadi ranting-ranting yang walaupun mudah, hendaknya dalam pemotongan ini yang kita lakukan, yang masih tersisa tua-tua seperti ini. Dan nanti jadi ranting-ranting seperti ini teman-teman, ini nanti akan keluar bunganya semua. Nah, jadi seandainya teman-teman ya, itu medianya itu besar, walaupun di rimbun memanjang seperti ini, asalkan bisa menyeimbangkan antara warna yang satu dengan yang lainnya, itu tidak apa-apa teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ini intinya bagaimana bougainville itu rimbun seimbang teman-teman, jadi merata. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau kita memotong itu ambil yang apa, yang masih muda-muda teman-teman, seperti ini ya, dipotong itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau memang itu medianya terbatas kecil seperti ini, dengan batang seperti ini teman-teman ya, dengan batang sebesar ini teman-teman, jadi apa, kerimbunannya itu nanti akan maksimal. Jadi bougainville teman-teman itu nanti akan nampak indah. Dan kedua teman-teman, sesudah pemotongan seperti ini ya, ingat ya, lakukan pemupuan. Dan seandainya ini teman-teman lebih maksimal lagi, juga lakukan dengan penyemprotan dari teman-teman. Nah teman-teman, itulah ya teman-teman tip kita memotong ranting-ranting yang tepat agar bunga bougainville kita bisa menjadi indah teman-teman sekalian ya. Dan juga ini teman-teman ya, ini adalah yang lokal seperti ini kita bersihkan semua teman-teman sekalian ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa teman-teman ya, like, subscribe, share, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.